Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan memasang jerat ayam hutan. Jeratnya pakai umpan teman-teman ya. Jeratnya dibundar. Kita bundar ini, kita pasang umpan di tengah-tengah situ ya. Let's go, kita pasang jeratnya. Pasang talinya ya. Ini ya, sudah satu kita pasang. Kita pasang ini lagi. Terus pasang di sana. Di sana kita pagar lah. Kita buat pagarnya membundar ya. Nanti kita kasih umpannya di sini.
ini pakai buah ini ya. Kita kasih umpannya ini untuk umpan ayam hutan sempidan ya. Nah, ini kita taburkan umpannya di sini nanti. Nah, baru satu kita pasang, nanti kita pasang semua ya. Nah, ini jeratnya membundar ya, membundar di umpannya. Namun bundarannya, lingkarannya agak besar ya. Nih, kita pasang dulu. Teman-teman ya, kita akan memasang umpannya karena jeratnya sudah kita pasang tadi seputaran umpan ini. Jeratnya sudah selesai kita pasang teman-teman ya. Jeratnya itu yang terakhir kita pasang. Jeratnya membentuk bundar ini untuk mengurung umpannya ini. Nanti burung ayam hutan sempidannya akan masuk ke sini mengambil umpan.
maka apabila masuk atau dia keluar nanti akan kena jerat ya. Ini jerat. Sana di tengah-tengah sana yuk umpannya. Di bundaran ini jerat semua ya teman-teman ya. Tadi 7 jerat di sini. Maka nanti setelah beberapa hari kita akan cek ke sini teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Ini teman-teman ya, pada sore ini kita akan mencek jerat yang kita pasang kemarin. Sudah beberapa hari kita tidak menceknya setelah kita pasang. Maka kali ini mudah-mudahan kita poin ya teman-teman ya. Langsung. Maka kita akan menempuh jalan beberapa menit untuk sampai ke spotnya. Mudah-mudahan kali ini kita poin ya. Jeratnya masih jauh teman-teman ya. Ini teman-teman ya, kita sudah dekat jeratnya. Mudah-mudahan kita dapat ya. Nah, itu satu. Ini dia satu teman. Oke, kita akan lepaskan dulu ya anakan ayam hutan ini. Ini ya teman-teman ya, kita dapat anakannya. Belum punya taji ya. Ini tajinya belum ada. Kita amankan dulu ya. Kita pasang lagi jeratnya. Ini teman-teman ya, yang kena anakannya tadi. Jeratnya ini ada 3 yang lepas ya. Cuman yang kena cuma satu ya. Ini satu. Ini rupanya ini lepas. Burungnya lepas. Ini. Dia tadi terlilit di akar situ ya. Nah, ini teman-teman ingat di situ kan kemarin saya kasih umpan itu banyak, sekitar setengah karung buah sawit, sekarang habis. Biji-bijinya pun mereka bawa teman-teman. Tidak ada biji-biji di sini. Nah, di situ tadi lepas juga. Nanti kita pasang, kita akan pasang lagi ya. Maka kita akan cek lagi ke sini. Cukup sekian ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya.